أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersama lagi malam ni di tahun baru 1439 Hijrah. Yang baru saja kita meraihkan satu Muharram pada hari Jumaat baru ni. Di malam ini tuan-tuan, kita nak bercakap mengenai ujian bersabik dengan anak ni. Yang mana minggu lepas kita telah sebutkan bahawa ibu bapa bila ada anak, janganlah sayang berdoa. Siapa habis ha-ha hukum agamanya langgar habis kerana sayang berdoa kepada anak-anak tadi. Ini ujian juga. Ujian juga kita ni kerana bila ada anak, siapa Allah Ta'ala kita boh belakang. Nabi SAW kita dah ngendoh kerana sayang ke anak tadi. Kita bela ke anak. Walaupun dak mayabang pun dak apalah. Walaupun dak puasa pun dak apa. Dak pandai ha agama fardu ain, tak ada masalah bagi kita. Yang mana kita ni dak jetik sikit mu anak kita, walau dak pandai ngaji, dak ada mayang pun. Hok gini orang panggil orang yang mana tewas dia dalam ujian yang bersabik dengan anak-anak yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi malam ni tuan-tuan, ujian yang kedua pada malam ni, yang kita minta pada mak ayah juga bila ada anak pada malam ini, ialah ujian yang mana empat penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang ada anak ni. Jadi mana-mana ada anak ni, tak kira seorang, tak kira ramai, ada empat penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW menjadi ujian kita di atas dunia ini. Ini sesuai semacam mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim daripada Aswad Ibn Khalaf. Dan juga yang keluarkan oleh Imam At-Tabarani daripada Khawlah bin Hakim. Qala akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa hasanan fa qabbalahu thumma qala innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Iaitu kata hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim daripada Aswad Ibn Khalaf. Manakala Al-Imam At-Tabarani mengeluarkan daripada Khalaf Ibn Khawlah Ibn Hakim, yang mana mengatakan bahawa baginda Nabi SAW mengambil Hasan. Nabi pegangan cucu dia Sayyidina Hasan, anak pada Sayyidina Ali lah, anak pada Sayyidatina Fatimah. Nabi memegang Sayyidina Hasan. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya anak ini penyebab kepada bakhil, dan anak ini adalah penyebab kepada bacu dan pengecup, dan anak ini penyebab kepada jahil, dan anak ini adalah penyebab kepada kesedihan. Tuan-tuan, jadi empat penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW pada malam ini. Kalau kita
dak jaga molek tu pada anak kita, jadilah pak nyakit ini. Kita dak tebel sayang doa sangat anak kita, ya jadi kita terlibat dengan nyakit-nyakit pak ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi peringatan pada kita mokpok ni. Bila ada anak, janganlah kita ada sifat-sifat empat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan anak kita. Yang pertama sekali, tuan-tuan, anak ini penyebab kepada bakhil. Bila ada anak tu, sedekah mula jadi kurang lalu dah. Moga nak simpan pitih ke anak. Anak nak kalah pula ni. Zaman mereka ni tak macam zaman kita dulu. Ngaji tak ada pitih, tak apa. Adik tak boleh sedekah dah kita pas ni. Kena gaji yang ada yang lebih. Kena boh dalam tabung belaka dah. Tak boleh dah nak wui-wui orang miskin apa. Biarlah keadaan lapar perut. Kalau keadaan mereka ni mananya nak hidup susah, keadaan barang-barang tak ada, keadaan hidup mereka itu sengsara, dah beri perhatian langsung dah. Kerana kita ingat masa depan anak-anak dia. Ini nyakit pertama dia panggil. Nyakit kita anaknya pasal jadi hilang sedekah. Masa tak ada anak dulu, masa tak boleh anak, sedekah banyak. Moga nak minta dari Allah biar boleh anak. Dan memang kita ngakui bahawa antara penawar obat bagi orang yang tak ada anak ialah bersedekah dan banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tak boleh anak, banyak sedekah. Lambat jumpa orang nak wi sama. Lambat tengok orang susah. Ada je pemberian. Tak banyak pun sikit ada. Ini masa tak ada anak. Bila ia mari anak, ia mari nyakit baru. Pitnah bila ada anak ni, iaitu yang jadi kupi. Jadi bakir. Yang mana harta dia ni serama duk sipang ke anak tadi. Mak ada pelaburan-pelaburan masa depan. Habis insurans orang jual masuk habis untuk anak tadi. Tak kira lah insurans kesihatan ke, insurans nyawa ke. Ini hal-hal yang kita kata penyakit pertama yang boleh mari bila kita sayang doa pada anak, lalu dia menyebabkan kita jadi bakhil untuk mengeluarkan harta beri bantuan kepada orang yang memerlukan tadi. Yang keduanya, tuan-tuan, kata Nabi SAW, anak ini juga penyebab kepada baca dan menakut kita. Dengan sebab ada anak ni, ia jadi nakut kita. Tu nak buat suatu kara memikirkan anak. Anak kecil lagi ni. Dah ayah gi-gi Mekah. Mekah dah ayah gi-gi tunggu anak besar dulu. Jadi dah gi Mekah ke anaknya pasal. Jadi nakut. Nakut kasih-kasih-kasih. Nakut pahit. Nakut ke ingat ke anak-anak dah gi buat kerjaan apa dah. Tak kira lah orang ajak bayar pindah ke tempat kerja. Ke tempat-tempat yang lebih munasabah lah. Tambuh. Duk mikir ke anak tadi. Walau tak naik pakat pun tak apalah. Tak pergi pindah kawasan lain pun tak apalah. Kerana ingat ke anak tadi, tuan-tuan. Anak ni memanglah dia menyebabkan kita ni, tuan-tuan, sayang doa pada budak-budak. Walaupun mereka tak sedar kita sayang paruk ni, tapi mokpok yang hilang anak ni memang lebih teruk daripada anak hilang mokpok. Anak hilang mokpok tak ada uas tu mana. Tapi mokpok hilang anak tu, ini dia ada satu yang mana boleh kita katakan bagai kesedihan yang amat sangat, tuan-tuan. Jadi janganlah kita okay, sayang doa ke anak. Moga kita cakap bak sayang-sayang anak ni. Jangan siapa kita jadi nakut pahit kita. Kerja-kerja kebajikan dak buat. Kih anak punya pasal tadi. Apa-apa sajalah. Kita tak sebutkan pada sudut amal ibadat saja. Bahkan semua kerjaan yang menuntut tinggal anak tadi dak buat terang.
Dak boleh ambo nak tinggal anak kecil lagi. Ha tu dia atur orang lain lah. Ayuh hamba ni pergi lagi anak cik lagi. Duk sayang ke anak tu, bimbang ke anak tadi. Siapa kerja-kerja yang wajib dia buat terbengkalah dia. Ki anak punya pasal yang menyebabkan orang ramah jadi terbengkalah habis. Walaupun patut masuk dah. Walau cuti habis dah, dah asuk. Ki kerana anak punya pasal orang tergedala habis. Duk tunggu dia, duk beratur nak perkhidmatan daripada dia. Oleh sebab kerana sayang doa hanuk, maka habis kucar lana, habis keperluan yang mana sepatutnya dinikmati oleh orang lain. Tuan-tuan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, anak ini adalah penyebab kepada jahil. Ha, kita ada anak kok ya, jadi jahil kita. Dok ngaji dah, sejik-sejik dok mari dah, dok main dengan anak rumah tu, dok tateh-tateh dok main. Sejik dok kenal dah. Surat-surat bala dok gi dengar dah. Ki mungkin ada anak. Oh dulu masa bujaan, masa tak ada anak, dengar semua. Ambak orang ngaji, mari semua. Oh ni dah anak ramah dok leh dah. Itu dok leh mari dah. Anak ramah beriung. Dok dok boleh nak dengar dah. Ilmu tak boleh kutik dah. Tak boleh ngaji dah. Orang kata mungkin lah sambung ngaji. Tak boleh dah anak ramah dah. Kalau kita amba bujang dulu boleh ngaji lagi. Adik anak jadi penyebab tak boleh nak ngaji tuan-tuan. Ini juga antara penyebab yang mana kita kata ujian bila ada anak adik. Di samping itu baginda Nabi SAW menyebut penyakit nombor 4 daripada anak ini ialah dia penyebab kepada rasa sedih kita. Sedihnya bila ada anak ni rasa sayu semua. Alah-alah belum tu orang yang periang, orang yang happy semua. Temu orang senyum semua kita kata. Orang yang periang dia. Tapi bila ada anak ni, ini bahasa sedih semua. Anak demam sikit, sedih. Manjang. Ngorang pun tak boleh cakap. Ini nak kata, kih anaknya pasal ni. Jadi pengaruh dia tu, siapa mengubah kehidupan dia, yang mengganggu kepada corak hidup dia, kerana kesedihan akibat daripada anak tadi, yang menyebabkan dia ni setengah-setengahnya seolah-olah menganggap bahawa kehilangan ataupun anak sakit, cedera dan sebagainya adalah sebagai punca untuk seorang itu sedih melampau-lampau dia. Siapa tidak kawan orang, apa tidak hadir majlis orang, mari tahlil tak mari, panggil makan puluk tak mari. Okay, kerana anak punya pasal ini kita kabur bahawa perkara yang telah diberi amaran oleh Nabi SAW melalui hadis yang kita sebutkan tadi tuan-tuan. Al-Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi mengeluarkan sebuah hadis daripada Khawlah binti Hakim. Mana hadisnya bahawa baginda Rasulullah SAW ada suatu hari keluar baginda. Lalu baginda memeluk salah seorang daripada cucu dia. Nabi peluk cucu dia, salah seorang daripada cucu dia ni, kata Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW berkata, masa dia peluk cucu dia tu, masa dia peluk cucu, dia kata, wallahi demi Allah. Nabi bersumpah dengan nama Allah. Nak kabur bahawa benda yang dia nak kabur ni memang kara yang sungguh, berlaku sungguh benda ni. Demi Allah, innakum la tubakhiluna wa tujabbinuna wa tujahiluna wa innakum lamin raihanillah. Itu kata Nabi SAW bila memeluk cucu dia. Nabi kata, demi Allah, kamu ini penyebab kepada bakhil. Nabi ulang lagi. Nabi kata, mung wahai anak adalah penyebab kepada
bakhi. Ada memang nak ikut situasi hari ni bila ada anak memikir masa depan dia lalu tau. Oh, punya caruman hok ni berapa sebulan tau. Caruman dalam skim ni berapa sebulan. Adalah potong gaji lalu tau. Potong gaji setengah-setengah hok dulu potong zakat. Potong tabu haji habis bila anak ada ubah. Wak agi ke hok anak pula. Tabung untuk masa depan anak hadis. Ini yang kita kata tak salah. Nak kabar banyak amal ibadat ya jadi hilang. Kih kerana anak dah mari dah dalam kehidupan ini tua-tua. Sedar tak sedar dah lepas pada mati baru tahu. Allah kita jadi bakhil dia ingatkan anak-anak. Alah kita hari itu belanja wak pergi Mekah. Oh, belanja pula wak sedekah korang. Belanja wak sejik hari itu. Banyak mana tau kita boleh pahala banding tinggal ke anak ni nyewa belanja baharam bang kali. Kita sipang ke dia. Kita sipang ke dia. Dia wak guna untuk kegunaan yang mana setengah-setengahnya adalah kegunaan yang haram kerana mewah dengan apa yang ada tuan-tuan hadir. Jadi ayuh dia terkapal-kapal dalam kubur dia arahkan sedekah anak-anak dak pernah sedekah pun. Doa pun tak ada. Padahal masih hidup dulu duk mikir nak wikan anak je. Sia sama duk kerja sehari-hari duk ipung nak wikan anak. Tapi bila meninggal dunia, terkapal-kapal duk tunggu mana dia. Anak-anak dak atas sikit ni. Fatihah pun dak atas. Fatihah pun dak atas. Apatah lagi piting. Ya, guna dengan kegunaan-kegunaan yang haram akibat daripada mewah doa banyaknya saka ataupun harta yang ditinggalkan oleh orang tua dia tuan-tuan. Pada masa itu baru nyesal dah habis itu. Nyesal dah habis. Ala aku wi ke sejik hari itu. Baik ada aku tinggal ke anak-anak dia kata. Baru nyesal, peluang tak ada dah. Itulah peluang yang ada. Gimana-mana pihak yang dalam keadaan amat memerlukan. Amat memerlukan. Kita boleh tengok hari ini batuan-batuan pada pelarian-pelarian. Yang makan anda tahu kalau nyakit pun mari. Terutama musim terkujuh pula. Dengan hujan apa. Tempat tinggal apa teruk. Yang kita nampak jelas dah. Kepeluang itu bukan hanya melibatkan perkara yang biasa-biasa tapi perkara asah yang mana kita kata keperluan asah pun tak ada dalam hidup mereka. Inilah yang mana kita hendak ingatkan anak kita ni. Lalu kita lupa pada pihak-pihak yang memerlukan bantuan lebih lagi yang berhadapan dengan krisis-krisis di negara-negara mereka tuan-tuan. Jadi Al-Imam Az-Zamakhsyari yang mana bila dia menafsirkan hadis tersebut. Yang mana hadis Nabi tadilah. Yang mana dia peluk kepada cucu dia. Dia kata sesungguhnya kamu ini penyebab kepada bakhil pok ni. Kamu ni penyebab kepada jadi bacu penakutnya ayahmu ni. Ya, dan kamu ni penyebab kepada jahilnya orang tua kamu ni. Wa innakum la min raihanillah. Sesungguhnya kamu ini adalah daripada bau-bauan yang wangi daripada Allah Ta'ala. Pohon yang keluar bau wangi. Mu ni pohon yang keluar bau wangi. Batu Nabi Siung. Nabi Siung anak-anak ni kerana dia adalah bauan wangi dari Allah Ta'ala. Wangi kok mana main ingus sepek gitu. Oh, wangi kok mana dia kata. Keadaan ingu pula ada keluar ada keadaan nilih tepi pipi apa. Nak kata Nabi menyebut budak ni ada sebagai sesuatu yang harum di sisi Allah Ta'ala. Seolah-olah pohon bunga seolah pohon bunga budak-budak ni macam pohon bunga. Jadi itulah menyebabkan Nabi senyum budak-budak ini. Kerana dia macam bunga
yang wangi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zamakhsyari mengatakan makna bahawa anak ini adalah sebab kepada bakhil ini, tuan-tuan. Maknanya dia kata anak ini menyebabkan, menjatuhkan bapa dia ke dalam bakhil ini kerana membiarkan harta itu untuk anak dia. Itu maksud dia. Maksud anak penyebab bakhil ialah anak membawa kepada pok tadi jadi dak sedekah kerana nak simpang pitih ke anak punya pasai. Ini kena imbang-imbang lah kita, tuan-tuan. Kena imbang kita. Pendapatan tak banyak, tapi yang sedekah, yang mana kita keluar untuk orang yang memerlukan, kena fikir juga. Jangan duk fikir anak saja. Masa depan anak pun kena fikir. Tapi masa depan kita ni, masa depan kita, kalau kita tak sedekah, pia nak tolong sedekah kita. Pia boleh ke anak tu kan? Tak apa dah. Angel lalu dah. Orang tua duduk dalam kubur, duduk meraung, minta sedekah, sedekah. Tak ada penuh harta sikit pun. Harta banyak. Tapi angel ke dia? Kadang-kadang melibatkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki yang kaya zaman dulu, tuan-tuan, yang memiliki harta yang banyak, tapi anak dia kaki judi. Anak dia berakhir judi. Jadi dia duk larang semua ke anak, jangan duk terbang judi lah. Tak dengar kata ayah duk kabur semua dah. Pitih ini kena jaga molek. Ayah hipung susah nak cari. Jangan nak terbang buat judi gitu. Dia tak dengar kata depan orang tua angguk. Belakang beli nombor ekor doktor. Judi. Jadi menyakit judi ni tak boleh nak buat. Tahik judi orang panggil. Mana tak boleh nak buang menyakit tadi sehinggalah ayah dia nak mati lele judi lagi. Judi lagi, orang tua tu nak mati duduk tempat judi lagi. So jepuk panggil balik. Panggil nak tinggal wasiat ni. Orang tua nak mati tau. Bergegah dia balik. Ana dengar ayah dia nak mati. Bila siapa jumpa dengan ayah dia, ayah dia wasiat piti hak ada tu mun judi perhabis belaka dia kata. Oh sorok dia, lama dah dia tunggu, lama dah. Nak piti nak judi lama dah. Dada orang tua kabar piti pok ada ni mun judi belaka habis sama kali. Hak ada-ada tu mau judi belaka. Oh sorok dia boleh dengar ayuh ye wasiat gitu. Bukan ayuh ye gurau, tak gurau. Tahu. Hari tu kan awak nak ngepek dengan ayuh ni nak mati-mati lalu ah, yang tepi dak ngepek kau orang. Tahu. Hari tu marah lalu tahu. Ayuh ye cakap betul. Ayah yang rakyat ke dia kata ayah nak hati dah. Ayah wasiat ke mung piti yang ada ni mung ambil belakang buat ke judi. Oh suka sungguh dia kali ni modal banyak boleh buat judi. Lama ni judi curi-curi gitu lah. Judi senyak-senyak orang tak tahu. Kali ni pok kata ambil piti semua mung ke judi belakang yang ada. Itu dengar gitu kita kata buang tabiat dah kata ni nak mati. Ni masa ingat ni nampak nyekik ni. Bukan nak suruh judi ni, nak nyekik ni, cakap pasangan ni tau. Tau, ayuh dia cakap molek betul. Serius dia. Dia kata piti yang ada ni. Semua kali, mu ambil dia orang, mu pergi judi belaka. Suka dia kata. Oh, bagus ayuh, nampak. Nak mati, so pergi judi belaka. Nak cari mana ayuh gitu. Nak cari mana ayuh gitu. Lama ni marah. Lama ni sama hidup marah judi. Nak mati, ya tukar angin dia suruh judi. Cuma hak kejunya anak tadi bila ayah tu kata dengan satu syarat. Dengan satu syarat, wahai anakku, iaitu mu kena pergi judi semua piti hak aku ada ni dengan orang hak mula-mula kali judi dalam negeri kita ini. Itulah wasiat dia. Tak apa ya. Yang penting ayah pergi judi tu tak apa dah. Cari payah apa. Payah benda cari. Ayah kata syaratnya mungkin cari hak mula-mula kali.
Piye hok tak judi atas dunia, mu kena judi dengan orang tu. Negeri kita lah, aku tak suruh cari di Allah-Allah, Chicago mana ni. Aku tak suruh pergi jauh-jauh. Ni dah negeri ni, ni dah negeri ni. Piye hok judi mula-mula kali, mu bawa piti hayah ni, semua mu pergi judi dengan dia. Kawan tu pun mati tak tahu. Pak ah, wui belaka dah, harta ambil lah, wui kemung belaka. Ha, buat pergi judi dia. Pak tu mati. Ha, dia boleh ke dia belaka dah. Ha, bila mati tanang ayuh, ya siap. Mula je pergi tanya orang. Oh, mana dia? Ya, penuh judi. Dan siapa tok guru dia? Dia kata. Ha, jadi dia pergi tempat yang biasa judi. Ya. Pak biasa dia judi, dia tanya saing dia. Mu pi aja mu. Sifu, sifu mu, sifu mu. Tok guru mu lah. Tak, pi tok guru mu. Oh, dia kabur nama orang ni, orang ni. Lepas tu dia pergi pula, tanya pula, orang hebat judi tak? Muntuk guru judi tak? Sebab saya aku kata muntuk guru dia tu. Dia pergi tuk guru mu pula. Oh, dia tanya tuk guru pula. Kabar. Kabar tu. Tuk guru kita pula nama gini-gini. Dia pun pergi cari pula orang tu. Oh, dia kata mu ni tarah daripada tuk guru lagi. Kerana tuk guru aku pun ngaji dengan tuk guru mu, dia kata. Nah, no, mana tok guru aku ngaji dengan mu, mana mu bapak lagi pada tok guru, nak kata nama apa tak tahu dah. Tok, no. Tok kepada tok guru, mana soalah gitu. Hebat dak hebat dia, maha guru lah kawan dia. Tok, mana hebat dia. Kira tak ada orang boleh lawan. Ha, tanya dia pula, maha guru. Piye hok ajar ke maha guru ni? Ha. Takkan murah guru. Tok, tentu hok hebat lagi. Ha, mana dia? Lalu ditunjukkan. Orang pas orang, seorang pas orang, seorang bergerak dia untuk mencari orang paling awal kali judi dalam negeri itu, kerana wasiat ayah dia suruh bawa pitih judi habis dengan orang judi tadi. Tuan-tuan, pencarian dia jumpa sungguh orang hok mula-mula kali kena judi di negeri dia hak dia. Jumpa sungguh Tuhan wi, kau cari ni jumpa. Orang kita cari jumpa sungguh, pia kaki hok judi paling awal kali. Kita nak cari jumpa kat dia. Ha. Orang kita nampak aja jual nombor ekor tu. Tanya dia pula, pia aja mu jual-jual ni. Ada tok guru dia ada. Tak. Adik kau cari jumpa sungguh akhir. Sapalah dia menjejakki bapak maha guru judi tak dia. Dia temu orang tu. Dia tengok ke orang tu dalam keadaan baju cari celobeh. Temu tok guru hok paling judi paling awal kali tu. Baju cari celobeh. Rumah tak ada. Duduk tepi jalan. Pegang tempurung minta ngorak. Dalam keadaan body tu kau bedang saja kena ketik di nyamuk. Dak hidup dalam rumah tu pesaingnya tu. Tau. Ha. Ha, ada lemah nyakit banyak. Ha. Ya mari tengok. Nak judi asa, memang nak judi apa ya mari tengok dak rok cetong gitu. Nak ajak judi piti tak ada. Piti tak ada nak ajak judi pun dia tok guru judi. Tau. Dia tu guru judi piti tak ada. Nak ajak lawan pun. Dah buat cetong ke panggil. Nak ajak lawan guana gini piti tak ada. Main baju cari celobeh. Tau. Lalunya timbullah keinsapan. Di situ dia kata kalau hok start mula-mula pun dak kaya. Aku hok baru nak start hari ni. Bila nak kaya dia kata. Ni hok start mula-mula pun dak kaya dia kata. Hok mula-mula start. Patutnya dia kaya mula kali. Patutlah negerinya dia hebat kali. Moga dia maha guru bahagian judi ni. Ha, tengok ayah dia. Kemah tak kemah ayah dia. Ha, menapak orang tua tu. Bisa. Nak hati dia napak dia. Dah. Suruh lama ni. Berhenti tak berhenti. Senang suruh judi lah. Ha. Ya mari ingat pesanan ayah dia suruh judi. Dia kata Allah. Betul sungguh. Ayah suruh cari dia ni. Nak beri pengajaran pada dia. Wah, kalau hok mula-mula pun dak kaya-kaya. Hok kedian ni pakai dak bawa haji lah. Dak bawa haji ni maknanya tak ada peluang lah. Untuk nak kaya ni tak ada peluang. Sama kali inilah yang kita kata bagaimana tuan-tuan.
harta yang ditinggalkan oleh mak pok ni. Sayang zaman dia dulu. Nak pergi ke sejik sayang. Nak pergi ke surah sayang. Orang minta nak buat sejik pun tak pergi. Pakai miskin pun hari-hari tertentu tak bagi. Itulah juga orang nak batuan-batuan tak pernah hulu. Kerana duk ingat ke anak nak carum tiap-tiap bulan ni. Dalam apa perbadanan tabung apa benda ikut dia lah. Kerana naknya anak hidup senang lenang. Dada pas mati dia anak gunakan harta tadi. Atas tujuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dah pia rugi kalau duduk gitu. Pia rugi tuan-tuan. Hak ni duk enjoy, duk sorok, duk galak atas tanah. Hak ni duk tanah, duk tunggu sayu. Bila nak atur patihok. Bila nak atur pahala sedekah. Duk tunggu kawan tu. Ia duduk atas tu, mewah. Kereta mewah. Oh, pergi ke situ, ke sini. Berhibur pula. Enjoy dia. Atas tanah tu. Moga tak ingat dah duk bawah tanah tu. Hak tu, hak tukang. Sipang pitih ke dia dulu. Hak ni, hak boh dalam tabung nak suruh sekolah jadi pandai. Ada pah pandai tu. Nya jadi puto alam. Puto alam. Tak percaya ke Tuhan. Tak percaya ke Tuhan. Menghina Nabi-Nabi. Moga kerana kekalah tinggi sangat. Pok dia, hak sipang pitih dulu. Ya, jadi harap anak yang soleh. Jadi mak saleh. Yang menyebabkan akhirnya yang rugi adalah orang tua tuan-tuan. Ini. Inilah permainan yang Nabi ingatkan. Jangan anakmu penyebab jadi bakrimu atas dunia. Jangan siapa tahap tu. Jangan siapa kih anak sayang doa ke anak siapa menyekat daripada hak-hak yang melibatkan pada sedekah dan juga pemberian harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Taala ini. Di dalam sebuah hadis yang mana menceritakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talhah menampakkan pada kita bagaimana bila dia diuji dengan anak dan sedekah, dia beri sedekah. Dia rela anak dia lapar, nangis, tidur dan keadaan tak ada makanan ni. Ini yang dikeluarkan oleh para ulama kita tuan-tuan, antaranya ialah hadis yang mana dikeluarkan dia daripada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud faarsala ila ba'di nisa'ih faqalat wallazi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik wa qulna kulluhunna mithla dhalik فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيفه يرحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعللهم بشيء ونومهم فإذا دخل ضيفنا فأريه أن نأكل فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج كي تصلحيه فاطفئيه ففعلت فقعدوا فقعدوا فأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلان. Hadis yang panjang yang menceritakan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada sahabat Nabi SAW bernama Abu Hurairah
Katanya datang seorang lelaki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu. Dia kata, "Ini majhud. Saya ni lapar Nabi. Saya letih. Saya ni keadaan yang susah." Dia mengadu pada Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar dia pada isteri dia. "Ha, pergilah pada rumah aku," dia kata, "jumpa dengan isteri aku." Dia kata, lalu isteri Nabi SAW menjawab, "Demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, tidak ada apa-apa rumah kita Nabi kecuali air saja yang ada." Kemudian Nabi hantar pada isteri yang lain pun. Pas seorang-seorang dihantar sehingga semua sekali jawab sama je, ada air je rumah Nabi. Nak kabur ke mana? Nabi pun tak ada makanan juga. Lalu Nabi SAW bersabda, "Siapa dia boleh buat balik dia ni ke rumah Allah rahmat dia." Maknanya nak kabur, Nabi buat alik rumah dia dulu. Itu dah orang mari tak tolong, pergi maidan. Pergi maidan dulu. Tu rumah dia kediang kali. Itu banyakkan kita orang minta tolong kau, mana kening orang lain dulu. Yang berhormat ada dia tu. Yang berhormat ada, gimana yang berhormat ada dulu. Itulah banyakkan kita gitu. Nabi duk. Dia bila orang mari ngadu susah, Nabi airat rumah dia dulu. Bila tak ada rumah dia, baru dia buka tawaran hadis. Tawaran, "Pia, boleh ambil dia ni, buat balik." Lalu seorang lelaki Ansar bernama Abu Talhah, dia kata, "Saya wahai Rasulullah." Dia setuju buat balik. Dia setuju untuk mengambil orang tadi buat balik ke rumah dia. Lalu orang tu pun pergilah kepada kepada rumah dia, tempat dia. Lalu tuan-tuan, dia kata pada isteri dia, "Ada apa rumah kita ni?" Jawab isteri dia, "Tak ada benda kecuali makanan anak kita." Jadi tembung sini, makanan anak dengan sedekah. Nak kata. Kata Abu Talhah. Kata Abu Talhah, "Membuatlah sesuatu payah budak ni jadi tak sedar makan. Tak ingat ke makan." Kemudian tidurkan mereka. Masuk tetamu kita, kita tunjukkan kita sedang makan. Walaupun barang tak ada, walaupun makan dalam pinggan ketuk-tuk-tuk-tuk-tuk tu. Kawan tu ingat kawan ni makanan banyak lah, dia kata. Kemudian apabila dia dah hulur tangan nak makan, "Kamu bangunlah, tutuplah pelita tadi. Seolah-olah kamu nak baiki pelita tadi, tapi padang pelita tadi." Kemudian isteri dia pun buat seperti yang disebutkan tadi tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala ketawa melihat dua pasangan ini, laki bini ni, dengan perbuatan dia rela hok bahagian anak Yahwi ke pada tetamu ni, kita kata. Ni rela bak sedekah, anak lapar tidur dak akan, lebih rela daripada tu dia sanggup beri makanan kepada tetamu dia. Ini yang kita kata bahawa anak adalah fitnah. Ngang siapa tahap sayang doa habis, tak ada harta kita, tak ada sikit sedekah dan amal ibadat. Moga Allah Ta'ala menunjukkan pada kita jalan petunjuk dia untuk kita sentiasa sedar mengimbangi keperluan anak dan keperluan ibadat kita semasa hayat kita di atas dunia ini. Itulah sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa